Kembali lagi di channel Ersa. Bukan. Di channel papa Ersa. Ini tidak Ersa nih. Ewaldi. Hey. Ewaldi. Di sini bapaknya mau nanya Dede Ersa nih. Jadi makanan kegemaran Dede Ersa itu apa sih sebenarnya? Aku suka ikan. Ikan. Apa, telur? Telur juga. Suka apa lagi? Suka apa? Sayuran. Sayur apa? Sama apa tuh? Wortel. Wortel. Oh, suka ya. Juga. Oh, bagus lah ya. Jadi suka sayuran, telur, sama ikan dia. Ini bapak mau nanya Dede Ersa tuh kalau takut sama apa sih? Jangan mentali. Kalau Ersa tuh takut sama apa? Sama. Takut sama apa? Sama dokter. Hah? Sama takut sama dokter. Sama dokter. Kenapa takut sama dokter? Takut di? Kalau disuntik? Kalau disuntik. Oh, dulu kan Dede Ersa kan pernah disuntik kan? Pernah dibawa ke dokter. Jadi masih takut. Ya. Selain itu takut apa lagi? Itu. Takut itu? Perban gak? Takut. Takut sama perban kuban. Juga kan? Kuban. Kalau di prank pakai perban boleh? Gak boleh. Apa? Gak boleh. Gak boleh. Nanti aku hapus ya videonya tuh. Iya kak. Hey, no. Kok gelap dek? Janganlah kayak gitu. Dedek nih. Iya janganlah. Dedek nih, pak. Bapak mau nanya apa? Nih, anak nih mau di. Eh, takut apa lagi? Selain perban takut apa? Enggak, bapak nanya nih. Enggak. Takut apa lagi? Enggak ada lagi. Enggak, ini binatang kesukaan Dede ya. Binatang kesukaan Dede. Meong. Meong. Hey. Bagus-bagus lah. Meong. Meong kah? Meong. Jadi ya. Meong apa, Dek? Meong aku ke rumah. Iya, jadi ada berapa meong Dede di rumah? Ada dua. Ada dua. Ada dua. Satu siapa namanya? Meong. Meong. Terus yang satu? Kitty. Kitty. Jadi meong dan Kitty. Nanti tunjukkan ya meong dan Kitty-nya mana. Ayo. Kitty-nya. Oh, lagi keluar. Lagi keluar. Tidur dia keluar. Tidur keluar dia kan? Iya. Dia kalau malam tuh keluar dia kan? Iya. Kalau siang di rumah. Siapa aku. Dia kalau meong tuh yang biasa kalau pagi-pagi kalau Dede mau bangun tuh siapa biasa ya? Yang biasa datang ke Dede. Nggak tahu. Meong kah Kitty? Yang biasa pagi-pagi kalau Dede bangun tuh biasa ada di tempat tidur. Siapa? Kitty. Kitty kan? Setiap pagi pasti ada Kitty-nya kan? Iya. Pasti ada Kitty-nya tempat Dede kalau bangun pagi. Kalau aku ke siapa tuh? Ke kerja bapak tuh dia cari kalau siangnya. Oh, iya kan. Oke, nanti besok kita lihat Kitty-nya ya. Jadi binatang piaraan DR1 Kitty kucing. Nah, besok kita video Kitty. Iya, katanya. Dia tuh setiap pagi. Nanti ya, Pak. Setiap pagi itu kalau udah Dek bangun Ersa bangun pagi dia pasti ada. Ada. Ada, pasti jenguk kakak dia tempat tidur kan? Iya. Oke, besok kita video boleh? Boleh. Dadah. Dadah. Aku gendongnya nanti dia. Aku gini. Jadi di R1 dia tuh takutnya sama ini perban. Dokter.
dokter sama perban. Jadi setiap kali kita tanya ini, setiap kali kita masuk ke YouTube. Setiap kali kita tanya perban, dia tuh takut. Kan pasti takut dia. Lepas. Enggak, Bapak kan cuma nanya, enggak ano. Takut gak sama perban? Jangan ke YouTube simpannya. Enggak, Dedek takut gak sama perban? Takut. Aku mau tidur. Oh, iyalah. Itu lagi marah dia, Dedek soalnya marah karena dia kalau ngomongin perban pasti dia takut dan marah. Biasa sih ngambek dia kan, Dek? Enggak. Enggak. Kan marah dia. Enggak, Banda, gurau. Oke. Itu lagi marah tuh. Dadah. Nunggu Dedeknya ketidur. Kan? Tiap pagi dia nunggu Dedek. Kan, Dek? Nunggu Dedek bangun dia. Apa dia suka nunggu Dedek? Minta di minta dia apa dia? Mainkan. Minta dimainkan. Kabur. Sendi. Oke. Main meong. Cuci tangannya nanti. Dah kabur dia.